flight ke Jermani, aku mau di sana mau kursus bahasa dan sekaligus ujian. Tadi aku barusan habis check-in dengan maskapai dari Belanda. Udah check-in, nanti dari sana kita transit di Amsterdam, terus lanjut lagi ke Hannover. Dari Hannover lanjut pakai kereta ke Göttingen. Kita udah menuju gate 7. Oh my god. Mana gate-nya coba? Hai Eta. Akhirnya kita kesempatan untuk bersama Deutschland. Sukses ya. Ngeri banget loh. Kita kan di sana mau ujian ya. Mau ujian bahasa. Terus ngeri banget. Doain kami ya biar lulus. Ini gara-gara dia check-in duluan nih, jadi kita enggak bareng duduknya. Udah gitu marah-marahin suami. Gara-gara terlambat. Kita nunggu lama. Ternyata ya. Padahal gua udah nungguin. Jadi ini kesalahan kepada diriku. Maafkan. Nunggunya tadi sempat lama gitu ya. Terus kita muka ngantuk karena harus nunggu 1,5 jam, padahal ini udah jamnya gue tidur. Padahal ini kleiner proportion, porsi kecil, tapi
dong, banyak banget. Cari-cari aja dulu, terus kayak mau cari Aldi juga, supermarket. Kita nyebrang di mana nih? Nah, itu tuh ada Netto. Terus di situ aku baca ada Nower Donor, itu yang kita cari-cari, guys. Changing jeng. Tadi kamu ke dalam ngambil apa? Masih ya. Oh, prospekte ya. Kalau prospekte itu apa sih? 1 kilo flaumen nur für 1 euro, 49, sehr billig, murah banget. Iya betul, gue juga suka banget belanja di sini karena buah-buah, sayuran semua di sini murah-murah banget deh. Udah gitu seger-seger ya kayak. So. Wow. Jadi kita masuk ke Nower Donor. Tutupnya jam 10 malam. Kita lapar banget, jadi sekarang kita mau makan donat. Donat coba. Ini yang kita kangenin banget kalau kita kegiatan pasti dari kebab. Ya, kamu kayak bukan kebab, kamu pesan apa? Burung apa sih? Oke, kayak pakai tortilla gitu. Ya, kita makan dulu ya. Guten appetit. Saladnya mantep banget kan di dalam. Ada sausnya juga.